Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau buat makeup challenge lagi. Judulnya One Day Makeup Challenge. Jadi One Day Makeup Challenge, semua makeup yang kita aplikasikan ke wajah itu hanya menggunakan satu takaran saja. Misalnya satu pump, satu drop, satu tap, or another. Jadi yang mempelopori makeup challenge One Dip ini yaitu Niki Tutorial, seorang beauty influencer terkenal di luar negeri. Tanpa berlama-lama lagi, let's move on to the tutorial. Guys, jadi untuk produk pertama, aku akan menggunakan primer. Di sini aku akan menggunakan primer dari Makeover. Jadi kemasan dari primer ini tube, dan aku akan menggunakannya dalam satu kali pencet. Kayaknya udah mau habis, makanya produknya agak susah keluar. Wow, ternyata kebanyakan. It's okay. Aku akan langsung mengaplikasikan primer ini ke bagian-bagian yang mau aku primer. Bagian jidat, bagian hidung, bagian pipi, dagu. Kalau masih ada kelebihan primer, aku akan balurkan primernya ke seluruh wajah. Selanjutnya, aku akan menggunakan ini BB cream dari Purbasari yang brightening cool. Jadi dia packagingnya warna hitam. Untungnya dia bentuknya pump. Jadi aku akan gunakan produk ini dalam sekali pump aja. Terlalu segini, aku akan hangatkan dulu produk ini di tangan, lalu akan aku dot ke seluruh wajah. Untuk meratakannya aku akan pakai spons. Ini sponsnya udah aku basahin. Semoga BB cream ini dapat mengcover seluruh wajah aku, walaupun cuma dipakai satu pump. Seperti biasa, aku akan tap di bagian-bagian tertentu dan tap juga ke seluruh wajah lebih lama supaya si BB cream itu lebih meresap lagi ke wajah. Terus untuk concealer, aku akan menggunakan concealer dari Maybelline Fit Me di nomor 15 Fair. Karena cuma satu dip, jadi aku akan menggunakan concealernya satu swap aja kayak gini. Dan akan aku langsung bawa. Selanjutnya aku akan pakai bedak. Aku akan pakai bedak dari Silky Girl yang Shine Free Loose Powder di warna natural medium 02. Sama seperti makeup-makeup yang lain, aku akan menggunakan ini dalam sekali tap. Untuk mengaplikasikannya, aku akan menggunakan brush yang kayak gini. My favorite shape of brush. Aku tahu ini terlalu dikit, tapi ya udahlah ya. Selanjutnya aku akan menggunakan contour. Ini dari YOU Undergo Makeup Palette. Jadi di dalam palette ini ada dua warna blush, satu warna contour, dan satu warna highlighter. Ini aku di nomor 02 yang medium. Aku akan dab sekali. Langsung aplikasikan di tempat aku mau nge-contour wajah. Si
Sebenarnya menurut aku tuh makeup challenge ini seperti kalian berlomba dengan produk yang tersisa di brush atau di spons kalian. Karena cuman one dip aja yang dipakai secara. Jadi ya maaf aja kalau misalnya hasil makeupnya tuh belang-belang. Selanjutnya aku akan pakai blush, aku akan pakai spons yang kayak gini. Sorry, kan menggunakan brush kayak gini. Ini sebenarnya flat top brush yang biasa kalian gunakan untuk meratakan foundation. Aku akan pakai produk dari Vokalure Blush and Highlight Palette. Sama seperti YOU, dia itu ada 3 bagian gini. Ada blush dan 2 highlighter. Bedanya sama yang YOU, kalau YOU highlighter 1, blush 2 dan contour 1. Kalau ini blush 1 dan highlighter 2. Aku akan pakai blush dari sini. Aku akan puter brush aku ke blushnya. I love that color. Wow. Sekarang aku mau lanjut ke eyeshadow. Aku di sini akan menggunakan eyeshadow di warna lavender ungu gitu. Jadi ini kayak kumpulan beberapa eyeshadow terus aku taruh di satu tempat karena warnanya ungu semua gini. Terus aku wow color ever. Karena ini bubuk ya, kayak loose powder eyeshadow gitu, jadinya ya dapetnya cuman segini. Ya udahlah ya, aplikasikan aja langsung ke semua kelopak mata. Ini juga sama. Wow, benar-benar sisakan guys. Agak susah ya menggunakan one dip tuh. Benar-benar susah. Untuk eyeshadow lainnya, aku akan pakai warna. Ini udah ungu. Jadi dia tuh warnanya gold gitu. Dan kan pakai di seluruh kelopak kayak eyelid gitulah. Untuk lebih meratakannya lagi aku akan pakai brush yang tadi. I kinda like it. Oke, berlanjut ke alis. Aku akan pakai eyebrow pencil dari Pixie. I know kalau ini tuh nggak mungkin satu swipe jadi, so I'm gonna do it off camera. Oke guys, I'm done with my brows. I did it off camera karena nggak mungkin satu swipe langsung jadi alis. Jadi ya aku melakukannya di luar dari kamera. Terus selanjutnya aku akan pakai eyeliner.
so good walaupun lama banget aku pakai eyeliner. Selanjutnya aku akan pakai lipstick. As usual, I'm gonna use it one swipe. Product I'm gonna use is a highlighter. Okay, highlighter dari palette ini, dan aku akan menggunakan jari biar produk yang kami lebih banyak. Aku akan pakai yang gold. Very last product is setting spray. Jadi aku akan spray sekali and then that's it. I'll be right back. Jadi guys, ini dia hasil akhir. Jadi menurut aku makeup challenge one dip ini cukup challenging karena nggak biasanya kayak pemakaian blush terus pemakaian highlighter itu cuman pakai one dip, one tap, terus one swipe kayak gitu. Menurut aku memang hasil akhir dari makeup one dip makeup challenge itu soft natural, jadi kayak cuman memperlihatkan bahwa wajah kita itu juga bisa glowing dengan makeup yang minim. So far so good, kecuali alis ya, karena memang alis kalau pakai one swipe gitu kayak nggak bikin alis sama sekali gitu. Tapi so far so good sih, aku suka hasil akhirnya tuh. Jadi aku harap semoga kalian suka dengan video ini. I'll see you guys on next video. Bye-bye.